Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi banyak menterinya yang masuk kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menghargai langkah presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Jokowi menegaskan bahwa itu merupakan hak prerogatif Prabowo. Mengenai banyak menterinya yang muncul di kabinet Prabowo, Jokowi yakin hal itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Jokowi pun menyatakan Prabowo sudah menyeleksi dengan pengalamannya bergaul dan berinteraksi selama 5 tahun menjadi menteri di era Jokowi. Jokowi juga menekankan soal keberlanjutan. Saya resmikan. Yang pertama, itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa, 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya